Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya, Andre Tatum. Saya bertemu dengan sebuah kasus di dalam grup yang saya bimbing. Dia bertanya tentang kulkasnya yang berkedip, kulkas Samsung inverter. Jadi kulkasnya kulkas Samsung inverter, dia berkedip-kedip, nanyakan kepada saya, dan alhamdulillah dengan cukup uang 13 atau 14 ribu rupiah, itu kulkas inverter yang tadinya kedip-kedip sudah sembuh kembali. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik. Pelan-pelan mempelajarinya, jangan buru-buru. Kalau misalnya teman-teman buru-buru, nanti bisa malah lama ngerjainnya. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan segera dilunasi utang-utangnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya, jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung aja teman-teman ya. Ini adalah salah satu. Ini masalahnya teman-teman. Sebentar. Ini teman-teman, silakan diperhatikan videonya. Pelan-pelan. On. Modul kanan kedap-kedip. Kipas pan mati. Lampu kedap-kedip. Tidak dingin. Baru nyala. Lambat respon. Mati lagi. Hidup. Mati. Hidup. Mati. Hidup. Jadi ini setelah beberapa detik dinyalain seperti ini, jadi bunyi cetak-cetak di dalam mesinnya. Kuncinya teman-teman harus teliti, pelan-pelan, tenang, jangan buru-buru. Pahami dulu skemanya, pahami dulu cara kerja si kulkas ini. Semuanya bisa kok, mudah. Asalkan kita mau belajar.
Kedipannya berubah sekarang. Kedipannya berubah. Otor masih cetak-cetek, kompresor masih cetak-cetek. Harusnya kalau kompresor yang normal kan Teman-teman pasti bingung, apa ini kok bodinya seperti ini. Sebentar. Ini kalau teman-teman tahu di dalam di kulkas Samsung inverter itu kan di belakang ya, di belakang atas itu ada modulnya teman-teman. Tutupnya. Nah, teman-teman buka tutupnya. Nanti setelah teman-teman buka, nanti ada dua papan PCB di sini, ada dua modul, ada dua PCB di situ. PCB kanan dan PCB kiri. Kanan lebih besar daripada kiri. Yang pertama cukup teman-teman lakukan adalah ini teman-teman satu ya, satu di sini. Ini teman-teman lepas. Nih. Ini namanya termis kapur, kalau saya biasanya nyebut termis kapur. Ini termis kapurnya. Lepas dari soketnya ya. Terus yang kedua ini, mana tadi ayahnya? Termis dalam, ini termis evap. Ini teman-teman. Nah, ini dilepas. Oke. Kemudian ini juga dilepas. Semuanya lepas. Bentar. Ini dilepas. Ini dilepas. Ini juga dilepas. Oke. Paham ya? Kemudian yang di sini juga dilepas semuanya nih, teman-teman. Di sini nih. Mana tadi ini ya? Kalau ada yang judulnya soket-soket, lepas semuanya. Mana tadi, ntar dulu. Ya, ini boleh deh. Ini dilepas teman-teman, lepas. Ini juga dilepas, lepas semuanya. Buat juga dilepas. Buat apa dilepas Mas Andre? Nanti teman-teman lakukan seperti ini nih. Cukup dilepas saja. Sebisa mungkin teman-teman rendam soket-soketnya itu dengan menggunakan bensin. Kalau bisa bensin paling bagus. Entah itu Pertamax atau Pertamax Turbo atau apa gitu. Direndam selama 24 jam. Oke? Okay? Selama 24 jam. Setelah teman-teman lepas selama 24 jam, baru pasang kembali. Dan pastikan pada saat memasang kembali itu kenceng banget teman-teman. Bila perlu teman-teman kasih lem Ebon atau lem Ebon ya. Kenapa saya sarankan harus kenceng? Di kulkas inverter itu sistemnya itu harus kenceng, karena dia tegangannya bukan tegangan AC, tegangan DC, tegangan arus rendah. Jadi kalau misalnya kita kasih tegang, kita kasih apa namanya, kendur dia, maka yang tadinya harusnya menyuplainya kuat, dia nggak bakal kuat. Bila perlu kalau teman-teman punya solder, disolder. Jadi nggak usah pakai ini. Mana tadi? Nih, nggak usah pakai ginian ini, disolder aja nih. Solder kan kuat dia, kenceng. Bila perlu seperti itu. Namun nggak usah disolder juga nggak apa-apa. Yang penting direndam pakai ini ya, pakai bensin selama 24 jam. Setelah 24 jam, teman-teman tinggal dipasang seperti semula. Dan teman-teman lihat hasilnya, setelah dipasang semula, seperti semula, kedipannya berubah menjadi seperti ini. Ini kedipannya 11, bisa dihitung, 11 kedipan. Tuh, wa, ga, pat, ma, nem, ju, pan, lan, lu, las. Nah, 11 kedipan kan? 11 kedipan itu tandanya kipas bermasalah. Oke. Okay. Kipas bermasalah. Tapi teman-teman juga perhatikan di sini biasanya di sini nih.
Di sini ada elkon itu ya, teman-teman. Ini namanya elkon nih. Sebentar, sebentar, sebentar. Gimana caranya nih? Di sini ada elko nih teman-teman nih. Nih, di sini nih teman-teman. Ini ada elko ya teman-teman ya. Oke. Salah satu elko biasanya kalau untuk yang kipasnya bermasalah biasanya ngedrop. Ini elkonya teman-teman. Nih, perhatikan. Nah, elko ini perhatikan, tinggal dibelikan saja yang baru nih. Ini paling harganya 2.000 sampai 3.000 rupiah ini elko kayak ginian nih. Oke. Sebentar. Ya, seperti itu. Ini gambar elkonya teman-teman. Kayak kelihatan enggak? Nah, ini. Ini elkonya teman-teman ya. Di sini nih teman-teman, elkonya 500 volt 10 mikro, 10 mikro. Bagaimana kalau misalnya dikasihnya 15 mikro enggak apa-apa, dikasih 20 mikro enggak apa-apa, yang penting voltnya jangan beda nih voltnya nih teman-teman. Itu jaraknya antara 47 10 sampai 47. Yang penting jangan voltnya jangan berubah. Ini kita kasih 10 sampai 47. Kelihatan teman-teman. UF. Nah. Paham teman-teman ya? Ininya nih, 10-nya ini nih. Ah, 10 UF. 10 UF 500 volt boleh. 15 UF 500 volt boleh. Pokoknya jaraknya 10 sampai 47 UF itu boleh. Kemudian 20 mikro ya, kita bisa UF atau mikro, 20 mikro 500 V boleh. Yang penting ininya jangan ketuker, ininya voltnya nih. Voltnya nggak boleh ketuker. Ini teman-teman bisa dapatkan di online juga banyak. Di tukang serpa, apa spare part TV juga ada. Itu harganya kurang lebih 2.000 sampai 3.000 perak per item satu biji. Teman-teman cukup ganti ini aja. Kalau misalnya dia emang apa namanya ngedrop nih. Kalau ini kan tanda ada yang ngedrop seperti ini teman-teman. Kalau elko ngedrop itu seperti ini. Nih. Dia pasirnya keluar. Nih seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bagus ya nggak usah diganti. Atau teman-teman coba dulu tanpa diganti juga nggak apa-apa. Oke, ini kan ketahuan kedipannya 11 ya. Ya kan kita udah tahu kedipannya 11. Kedipan 11 itu tandanya adalah kipas bermasalah. Oke. Okay? Kipas bermasalah. Kipas apa? Kipas dalam. Nih, seperti ini bentuknya. Ini bagiannya nih seperti ini. Kipas evap. Nih, teman-teman, kipasnya. Nah, ini kipasnya. Oke. Okay? Tinggal diganti aja, dibelikan yang baru. Kipasnya kalau teman-teman tahu harganya seperti ini. Ini harganya teman-teman untuk kipasnya. Ini teman-teman bisa cari di Tokopedia juga ada nih harganya teman-teman. Kurang lebih 13.000 rupiah ya, kurang lebih ya. Ya teman-teman siapin di 20.000 lah. Nah. Oke, okay, ketahuan ya. 13.000 rupiah. Itu bisa didapatkan di online ada, di tukang spare part TV juga ada. Ini bentuknya seperti ini teman-teman, kipas kipas dalamnya. Nah, nih. Seperti ini ya. Kipas evap namanya. Nah, seperti ini kipasnya. Oke, ya. Intinya teman-teman, kuncinya tenang dan teliti. Seberapa ketelitian teman-teman, secepat itulah kerjaan cepat selesai. Maksudnya kalau teman-teman lebih teliti akan lebih cepat. Tapi kalau teman-teman nggak teliti ya malah jadi lama. Kita mending lama, maksudnya kita mending pelan-pelan tapi teliti gitu. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru malah ntar teman-teman pusing ntar. Maksudnya
malah jadi nggak ketemu penyakitnya. Karena ini apa, ini ilmu teknik, nggak bisa teman-teman buru-buru. Bapak ini pun mengerjakan dari hari pertama sampai hari ketujuh baru bener-bener kelar. Karena mah dia emang disambil apa namanya, disambil kerja gitu. Jadi waktu senggang 1 jam 2 jam selesaikan ini, pusing, istirahat. Nah, teman-teman beruntung, teman-teman sudah dapat kesimpulannya. Jadi di sini saya simpulkan, masalahnya di sini ternyata hanya di kipas aja. Tapi langkah-langkahnya teman-teman direndam dulu pakai bensin seperti yang saya bilang tadi ya, direndam dulu pakai bensin. Habis direndam pakai bensin. Kelihatan gedenya. Oh iya sebenarnya. Habis direndam pakai bensin, baru teman-teman pasang soketnya. Nanti dibaca lagi kedipannya berapa. Kedipan 11 itu menandakan kipas. Kipas indoor, kipas evap bermasalah. Langsung fokus ke sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa, ya nggak nyampe sejam selesai ini. Dengan catatan itu sudah direndam dulu ya, itunya. Apa namanya? Soket-soketnya. Alhamdulillah dengan apa yang saya sampaikan ke bapak ini, dia paham dan alhamdulillah hasilnya memuaskan sekali teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini adalah chat yang ada di dalam grup saya. Ini adalah review atau hasil dari apa namanya, kasus yang dialami oleh bapak ini ya, murid saya ini. Terima kasih banyak Pak Andre Tatum atas ilmunya. Dua minggu yang lalu kulkas saya mati hidup. Bawa ke servis, tukang servis menyarankan ganti IC control dengan biaya lumayan mahal. Biasanya kalau tukang servis itu menawarkan dengan harga paling 1 juta, 1.500 atau 800, biasanya seperti itu teman-teman. Seperti itu, kemudian saya pusing karena gak ada dan cari-cari di YouTube cara perbaiki kulkas, ketemu channel Pak Andre Tatum. Andre Tatum ya. Tanpa pikir panjang langsung saya tonton videonya. Setelah itu saya japri Mas Andre Tatum, alhamdulillah respon bla bla bla, saya ceritakan kronologinya. Akhirnya kulkas saya 100% berhasil diperbaiki. Kebaca enggak teman-teman? Akhirnya kulkasnya berhasil 100% bisa diperbaiki, cuma diganti Elko modul sama kipas fan. Terima kasih banyak Mas Andre Tatum. Paham teman-teman ya? Jadi sesederhana itu teman-teman. Yang penting kuncinya teman-teman teliti dan tenang. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru ya sama aja teman-teman manggil orang gitu kan. Nanti ya biayanya lumayan. Pilihan di tangan Anda. Tapi saran saya belajar mandiri. Jangan langsung beranggapan kalau kulkasnya rusak parah. Jangan langsung berpikiran, oh beli kulkas baru. Jangan langsung berpikiran freon kurang. Jangan langsung berpikiran ganti mesin, bla bla bla. Kerjakan sendiri dulu. Nanti teman-teman pasti bisa. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini. Ingat, kuncinya tenang dan teliti. Dan ini adalah kasus di mana kulkas Samsung inverter berkedip-kedip dan gak hidup sama sekali. Masalahnya di sini. Kulkas dengan harga sekian juta ya, hanya disembuhkan dengan harga ini teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat ya, dengan harga 13.000. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.